Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Josh Channel di sini. Oke teman-teman, untuk hari ini saya berada di Pasar Hewan Sukorejo. Ya, Pasar Hewan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Ya, untuk saat ini saya mau mencoba review untuk harga kambing ya, harga kambing indukan ataupun ini bakalan pejantan, terutama ini punya Mas Utik teman-teman. Ini saya akan coba tanya satu persatu. Ya, coba kita tanya teman-teman ya untuk harga-harga ini kambingnya Mas Utik. Sampean gowo udus opo ya Mas? Jawa kabeh. Ya, untuk hari ini Mas Utik membawa kambing-kambing Etawa. Kira-kira berapa sih Mas? Hah? Kira-kira berapa? 2.000 pas. Ya, 2.000 alias 2 juta ini teman-teman ya. Tinggi berapa tinggi? Uwe 3.4. 3.4. Ini harganya 3.4 alias 3.250. Ya. Tunggali niku. Sing niku pinter, Pak? 3.5-an. 3.5-an. Indukan kabeh niku. Ya, yang ini kita lihat ya. 3.500. Ya kan anak-anak. Etawa satu nggih. Etawa satu. Ini indukan teman-teman. Ini juga Etawa. Ini menika. Nggih. Ya, ini 3.500-an teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu nih. Iya, cempe. Cempe putih, Pak, cempe, Pak. Oh, saya cempe niku. Cempe banget. Jare kok umur gede niku, Pak. Paling umur 7 bulan. Oh, umur 7 bulan iki. Ini umur 7 bulan, teman-teman, tapi sudah gede cempe, teman-teman. Etawa kok, Pak. Iya. Jantan nggih, Pak? Jantan. Harganya berapa ini, Pak? Harganya 3.4. 3.4. Yang cempe ini, Pak. Iya, itulah 2.000. Yang ini yang 2.000 ya. Ini 3.4. 3.250. Cukup mantul ini teman-teman, iya. Punya Mas Utik. Asik ini kok benar, Pak? 3.5. Ini kok apa indukan niku? Indukan. Ini indukan, teman-teman. 3.500 juga. Untuk tingginya ini sekitar berapa ya? Sekitar 70-an senti. Man, butuh puluhan bulan bermain. Yang gede ini ya, ini punya. Ini tadi, yang indukan tadi. Liane budi, Pak. Olah. Oke, Mas Utik. Nggih. Oke. Ini kompo niku ora? Iya. Ini iki potong budi niki. Ya. Ya. 3.5. Ini juga 3.500. Tapi ini bukan indukan nggih, Pak, nggih. Pejantan. Ya, ini pejantan, teman-teman. Ini pejantan anu buat kurbanan. Buat kurbanan. Iya, Etawa, Pak. Etawa. Etawa juga ini, teman-teman. Sing lainnya? Ini itu betul dibawa anak. Oh, nggih. Evan, delapan. Kowe mandi anu. Di foto. Niku pinten niku, Pak? 2.5. 2.5. Kita lihat lagi ini masih punya Mas Utik. 2.500, teman-teman ini. Ya. Ekonomis. Ekonomis. Ini juga masih punya Mas Utik. Ini dure piro kira-kira Mas ya?
pirang senti ya? 70 ya, 70-an senti ini teman-teman untuk tingginya. Ini jantan. Cakep-cakep ini teman-teman. Ini juga sampan ini piro ki ono review ki piro ki? Jelak nang kene. Cili oke. Oh sini kono mau kae Pak Uju ya, kuwira iki dhewe ki piro ki anakane? Ki ngene 3000. 3000. Ya 75 nanti lah. Ono pasaran ngene. 75. Pak De mateng Pak De. Iya 3 juta ini teman-teman. Sik kae mau kowe. Tak jadi buka bawa sampean. Ya, ini kita lihat 3 juta ya yang tadi dibawa Mas Utik. Ini seperti ini ya, untuk rata-rata tingginya itu 70 cm. Ya, itu tadi teman-teman untuk review kambingnya Mas Utik ya, kambing etawa Mas Utik. Dan saya akhiri dulu untuk liputan kambing etawanya Mas Utik. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.